Ya, jadi kalau kalian lihat secara jeli di episode kemarin sampai menit-menit sampai menit video akhir, jadi kalian bakal lihat ini ada player of the episode. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu nih untuk episode kemarin. So, enjoy the video. Yo, dan halo, welcome back to my channel Blue Vlog. Jadi ini kita bakal lanjutin lagi untuk Rebel Leipzig. Jadi di sini episode ketiga ya. Dan aku sorry banget kemarin-kemarin jarang upload, dan mungkin hari ini bakal upload 2-3 video ya. Semoga aja sih. Dan di sini kita udah siapin squad untuk melawan Porto di friendly match, friendly tournament. Wang Haechan bakal starting, Martinez starting, Konate, Will Orban dan Upamecano serta Angelino. Jadi di sini aku bakal nyoba Angelino di center mid. Kalau misalnya dia bisa bagus ya kita bakal keep untuk main dia di center mid gitu kan, si Angelino. Jersey kedua mereka gimana? Oh, tiga. Oh ya udah gini aja bentarnya. Berarti pakai jersey kedua. Ya benar, ya udah gini aja. Langsung aja kita start match-nya. Mereka punya banyak pemain-pemain bagus kayak Jesus Corona, Mahdi Taremi, makan mereka dan juga si itu siapa? Siapa sih namanya itu? Lupa kan. Left wing mereka. Selain kalau right wing-nya kan Mehdi tak eh Mehdi right wing nya kan right wing nya kan Jesus Corona. Oh, mereka ada PP juga ya yang di relive nya ini deh, PP yang di relive nya kalah atas Belgia bersama timnas Portugal di relive nya. Dan di mereka, aduh kok agak nge-lag ya. Ya udah gak apa-apa lah ya, semoga di in-game gak nge-lag sih. Ya ini dia starting lineup dari Porto. Oh, Felipe Anderson, pemain loan dari West Ham ya. Mereka masih ada Uribe dan Sergio Oliveira. Sergio Oliveira sama Pepe sama-sama ini ya, sama-sama kalah dari Belgia itu ya, yang di real life. Dan striker mereka, dan di bench masih ada banyak main nama-nama pemain bagus seperti Marchesin, kiper mereka dan yang lain-lain. Dan ini dia line up dari RB Leipzig dengan formasi 3-4-1-2 dengan Martinez, Dayot Upamecano, Konate dan Willy Orban di back. Kemudian di kanan yang ada Sabitzer dan juga Angelino, di kiri kanan ada Kluivert dan juga Henrich, di tengah ada Emil Forsberg, dari depan ada Wang Haechan beserta Sorloth. Jadi sini aku bakal coba lagi pakai main si Henrich ya, semoga bisa bagus sih. Ya langsung aja kita kick off dari Porto ya. Ya benar, langsung kita kick off. Oke, kick off dari langsungkan oleh pemain dari Porto, Vinicius Corona, umpan ke mereka, ke kiri di sana ada Zaidu, Henrich mencoba mengejar bolanya, baik sekali Henrich, nice skill, namun Zaidu dapat bola lagi, Zaidu umpan lambung, ada Willy Orban, good heading, masih ada Jesus Corona, berbahaya, malah muter dia, Emil Forsberg umpan ke Justin Kluivert. Coba menyuruh rekannya untuk maju, Wang Haechan maju. PP terlalu cepat dan PP kesalahan dari PP kan, Wang Haechan crossing Sorloth. Off target heading dari Sorloth. Cobaan yang luar biasa untuk serangan dari RB Leipzig, serangan pertama kita. Memanfaatkan kesalahan dari PP tadi ya, dan kali ini Konate. Umpan ke depan ada Sabitzer, Angelino ke samping kiri tadi maksudnya kepada Jesse Clive namun gagal, dan kali ini ada Jesus Corona. Umpan ke depan ada Marega, berbahaya, coba dikejar oleh Ibrahim Konate, langsung shooting, kena tiang shootingnya. Untung saja, dan kali ini goal kick untuk RB Leipzig. Wang Haechan berduel dengan PP, Wang Haechan gagal. Zaidu umpan ke Claudio Ramos, langsung umpan lambung ke depan ada Ibrahim Konate,
Zaidu di kali ini. Oh, tackle dari Sabitzer tadi. Jadi apa? Ingat-ingat tackle-nya dia di match ke satu kalau nggak salah yang dapat yang ngasih penalti buat lawannya. Ya kayaknya sih. Oh, bahaya Konate, good heading tapi cukup resiko sebenarnya. Heading dari Konate hampir menjadi on goal tapi ternyata keluar dari lapangan. Sergio Oliveira crossing di corner kick, berbahaya langsung heading dan goal dari Porto. Sepertinya Jesus Corona. What? No. Secepat itu gol dari Porto. Oke, enggak apa, kita masih bisa bangkit, masih ada banyak waktu untuk kita apa kembali ke pertandingannya. 68 menit tersisa. Heading langsung masuk ke gawang dari Martinez. Sergio Oliveira, umpan yang cukup bagus. Heading ke pojok gawang yang tidak dapat dijangka oleh Martinez tentunya. Selebrasi dari Tecatico dan juga Sergio Oliveira di sana. Ya, kick off lagi Wang Echan. Let's go. Bisa. Oke, daya tuh Mekano. Ban mana berasa pitcher. Oke, Willy Orban cari Clifford. Oke, bagus. Umpan ke Wang Echan. Ayo Sabitzer. Aduh, salah. Oke, bisa. Nice. Bagus. Oke, Clifford crossing. Terlalu dekat ke kiper dari Porto bolanya. Sudah masuk menit ke 28. Justin Clifford, good heading. Namun berhasil didapatkan oleh Uribe. Berbahaya kali ini Uribe mencoba untuk mengusir serangan dari tarik belakang kepada Pepe. Umpan ke kanan ada Sergio Oliveira. Bagus sekali. Intercept dari Henry. Sekali ini umpan masuk per Sorloth. Aduh, Sorloth. Ya ampun. Kesalahan lagi dari Sorloth untuk meng... Aduh, pelanggaran ya? Iya, pelanggaran. Nice Sorloth. Nice Sorloth. Bagus. Menghasilkan free kick untuk RB Leipzig. Aduh, siapa yang eksekut? Aduh... Eksekutor, bentar kita cek dulu deh. Untuk Angelino, place kicking 76, curl 83, king power 80. King power 80. Terus Sabitzer, place kicking 78, curl 77, king power 88. Angelino tadi king power 80 kan ya. Emil Forsberg, place kicking lebih bagus, curl lebih bagus, tapi king power 77. Kayaknya kita bakal ngambil Forsberg sih, tapi Angelino nggak tahu sih, kayaknya Forsberg sih, harusnya Forsberg karena dia flex kicknya paling bagus dan curlnya juga paling bagus ya kan. Curlnya ke Sabitzer rendah dan tapi ya Sabitzer lebih power lah, nggak kayak istilahnya Sabitzer tuh Ronaldo, terus Forsberg itu Messi. Dan kali ini aku nggak kelihatan apa-apa, nge-lag itu tadi. Oh, tinggi. Mister kah? Crossbar kah? Nggak tahu ya, kayaknya. Masa kena tiang? Ya ampun. Yaudah, kita lanjutin lagi pertandingannya. Menit 34 di sini. Zaidu coba ditahan pelan-pelan oleh Sabitzer. Masuk ke tengah. Cutting inside dari Zaidu. Tarik lagi ke samping ada Felipe Anderson. Lolos dari Henrich dan Upamecano. Bagus cutting dari Upamecano. Langsung umpan ke depan ada Uribe tadi. Awas Felipe Anderson. Henrich. Nice, bagus. Nice, ayo langsung counter attack Wang Echan. Aduh, kalah body dan kalah acceleration dari Jesus Corona ya si Wang Echan. Awas 1-2. Awas jaga. Nice. Bagus. Zaidu. Awas tahan. Oh, nice Henrich. Aduh, crossing. Oh, nice Konate, bagus. Justin Clifford. Umpan kemana? Kesalahan umpan dari Clifford tadi. Berikan bola kepada... hati-hati Clifford. Awas, Willy Orban. Nggak bisa. Felipe Anderson. Dua winger mereka sudah berhasil mencetak gol. 2-0.
di babak pertama sepertinya udah habis sih babak pertamanya, tinggal berapa detik ya udah habis sih. Lip Anderson mencetak gol untuk Porto di menit ke-48. Kesalahan dari Kluivert, salah umpan terus di tackle-nya tidak aman, dan Willy Orban tidak berhasil untuk balik lagi, dan Konate dan juga Upamecano juga nggak bisa ngapa-ngapain di tengah situ dia. Ya kesalahan sih, emang kesalahan dari defense kita. Oke lah, harusnya udah habis half time. Kita lihat Bang Echan. Ya half time. Oke, udah habis babak pertama dengan skor 0-2 untuk Porto di International Super Cup India Mareka. Possession 65% dari Porto, memang layak dapat 2 gol sebenarnya. Dan ini kenapa Sorlotnya nggak ngapa-ngapain? Bisa-bisanya udah kayak kiper aja dia, staminanya nggak berkurang. Kita geser deh, kita geser. Aduh, lucu. Padahal si Wang Hechan udah kecapean dari tadi. Apa maju mundur. Oke, kali ini Sorlot yang kick off. Let's go, Upamecano. Pan Emil Forsberg. Oh, Kluivert. Bagus. Tahan dulu, sabar. Umpan ke Sabitzer. Aduh, offside sih. Enggak ya, offside Sorlot. Giliran dapat bola offside. Ya ampun, Sorlot. Oke, free kick untuk Porto. Karaka yang akan ngambil. Langsung ada Mehdi Taremi. Baik sekali headingnya, namun masih didapatkan oleh, oh bagus, Sabitzer. Nice, siap-siap teropas. Aduh, offside enggak tuh? Ayo. Oh, offside. Tapi oh my god, off target juga, kena tiang itu bolanya, mantul lagi. Sorlot walaupun apa enggak off, ya mungkin kalau enggak offside aku bisa lebih maju, tapi tadi kena tiang juga dong dari jarak segitu, walaupun kipernya enggak ngapa-ngapain tadi udah diem. Oke, nice Sorlot. Ayo Sorlot, bisa yuk. Terupas langsung Wang Hechan. Langsung ke Emil Forsberg. Bagus Emil Forsberg umpan Sabitzer dan oh. Malah blunder dari PP. Own goal dari PP. Lucu sekali kawan. PP ngapain lagi? Bagus umpan dari Sabitzer ya. Walaupun emotnya positioning dari Sabitzer, tapi umpan dari Emil Forsberg. Harusnya itu Sabitzer lebih maju lagi. Aku berharap Sabitzer lari terus ke depan biar bisa nerima teropas dari si Emil. Lihat nih, dia malah kayak memperlambat speednya gitu. Tapi malah PP yang lari ke depan. Lucu sih. Oke, bagus untuk Emil Forsberg, berhasil melakukan umpan yang luar biasa. Mungkin salah satu pemain yang akan kumasukkan di nominasi Player of the Episode untuk hari ini ya, untuk episode ketiga ini. Awas, bagus, nice, tangkap, nice, buang, Konate. Oke, nice, berhasil dikontrol oleh Konate. Konate pemenang terbanyak so far ini untuk penghargaan Player of the Episode RB Leipzig 2021 dari Blue Blocks. Dia udah mendapatkan satu penghargaan Player of the Episode di episode kedua ya. Dan kita lihat aja nanti di episode ketiga ini siapa yang akan. Ada Malang Sar di sana ya. Ini dia Zaidu yang tadi sudah cukup bagus sebenarnya main di Porto, mengobrak-abrik Hedrich juga. Oke, ayo Taremi, awas. Jaga Hendrix, nice, bagus. Hendrix bagus, maju, siapapun itu maju. Ah. Enggak sempat. Oh no, Sergio Oliveira. Uribe, tackle dari Angelino. Wah, aku enggak expect Angelino bakal tackle kayak gitu bagusnya. Buat apa Uribe? Nanti kalian bisa mundurin lagi videonya. Oke, nice Forsberg, umpan ke Sorlot. Tarik dulu Sorlot, shooting. Iya apa? King apa?
king of target kita sih, udah fix king of target kita Charlotte udah. Bisa-bisanya dia udah dikasih umpan bagus banget dari Emil Forsberg, masih gitu. Ya ampun. Tapi so far Angelino bagus emang di gelandang. Di gelandang bertahan dia lebih bagus juga ya. Ada tackle yang luar biasa, tackle krusial karena back kita dan gelandang kalian juga udah di depan, jadi tinggal one on one sebenarnya sama kiper, tapi dia berhasil manage untuk tackle dan menghentikan bolanya. Bagus sih. Awas Corona, awas tahan tengah. Jangan sampai mereka crossing. Aduh, bila Orban tackle-nya bahaya, tapi ternyata Angelino lagi seperti yang tadi aku udah bilang, main di gelandang dia makin bagus. Dan kali ini Charlotte, awas nggak berhasil. Philip Anderson, ayo Forsberg, ayo Forsberg. Aduh, Uribe lagi yang dapet. Oke, gak apa. Forsberg sudah berjuang sangat keras sepertinya di match kali ini. Ibrahim Konate mencoba heading. Charlotte kali ini masih Charlotte, umpan ke kanan kepada Sabitzer namun gagal. Kali ini Philip Anderson tarik ke belakang lagi, Ivan Marcano pada PP berikan kepada Jesus Corona. Uribe di belakang, langsung lambungan ke depan. Awas ada Karaka, Justin Kluivert ketinggalan. Karaka di sana, Ibrahim Konate mencoba untuk melakukan pressing. Ibrahim Konate tackle yang cukup baik sepertinya. Oh, tapi masih berhasil dapat oleh Karaka. Umpan dari Marega. Marega bagus sekali dari Upamecano, berhasil di tackle tadi Upamecano, namun ternyata malah pelanggaran untuk Philip Anderson. Upamecano luar biasa untuk mampu merebut bola dari pemain Porto, Marega kayaknya tadi. Iya, bagus banget diumpan ke depan dan dia berhasil dapat tackle. Jadi di episode seperti match pertama kayaknya yang aku bakal masukin di nominasi ada 3, yaitu Angelino, Upamecano dan juga Forsberg. Nanti kita lihat di match kedua siapa yang layak dapat penghargaan ini. Dan yang lain kita akan kita perganti. Oh my god, Charlotte masih enggak capek dia. Oke, Alstenberg kita masukin. Szoboszlai dan Daniel Olmo kita masukin, dan Wang Yuten kita tarik keluar diganti Paulsen. Terus di packnya enggak ada masalah deh. Tahu di Orban kali ini kita ganti sama ini aja lah ya. Losterman bisa jadi center back. Oke lah. Losterman jadi center back-nya dan Paulsen kita tarik ke depan jadi striker dan Wang Yuten lebih mundur. Oke. Goal kick untuk Martinez langsung jauh ke Paulsen. Bertuel dengan PP sepertinya akan sangat sulit. Oke. Oh nice cluster. Paulsen. Skill dulu, umpan ke nggak bisa. Oke, nice Sabitzer shooting. Off target shooting dari Sabitzer, dan harusnya itu udah the end of the game. Shooting yang sebenarnya bisa jadi bagus harusnya kalau dia benerin posisi badannya dia dulu, tapi ternyata sangat terburu-buru dia dan udah habis harusnya matchnya. Uang habis. Ya, habis. 2-1 Porto dan Leipzig masih belum bisa mencetak gol sampai match ketiga nih ya. Di series ini tanpa satu pun pencetak gol. Yang ini pun jadi on goal dan ternyata Porto enggak lolos juga ya. Okay lah. Jadi yang lolos si Celtic sama Sevilla ya. Dan ini dia pergantian kita ada 5, tapi belum main sampai 15 menit, jadi ya udahlah ya. Kita enggak bisa nilai juga. Dan ya benar, Angelino dapat rating 6, lumayan bagus, dan Upamecano juga rating 6. Celtic Sevilla 2 sama, jadi mereka berdua yang lolos dari grup 2 ini ya. Benar kan? Ya benar. Porto 4 poin harusnya, jadi Sevilla kalau misalnya kalah bisa ini nih, bisa lolos Porto. Dan kita tereliminasi, dan kita coba lihat, bisa lihat enggak sih yang juara siapa? Oh ini nih, knockout phase. Sevilla ternyata yang juara. Wow. Okay, menarik sih. Dan ya, kita sudah berada di match pertama untuk Bundesliga. Kita lihat di game plan kali ini. Kita akan melawan Schalke yang punya pemain-pemain bagus seperti Kolasinac, terus Fahman, terus Harit, dan masih banyak lagi, ada Wuntelaar juga. Dan mereka juga ada pemain muda Hobbit ya, yang sempat dapat POTW di PES 2021.
Dan kita punya formasi gini aja lah ya, Wang Haechan dan Gongku bakal ditambahin di kiri dan kanan. Si Tyler Adam bakal kita starting bersama dengan siapa, si Sabitzer. Dan ada Kasin di sini, Schalke, yep, supporternya ada di Schalke sana, supporter dari mereka ada di sana. Jadi kita harus bisa tetap menjaga mental untuk tidak terbawa suasana dari fans Schalke karena kita main di home mereka. Make them play at our pace, jangan sampai terkontrol oleh pemain-pemain dari Schalke. Kita yang harus mengontrol mereka dan kita harus mengontrol pertandingannya juga. Oke, semangat semangat semangat. Oke, ini dia matchnya dan aku nggak tahu kenapa tapi kok ganti lagi ya. Ini gimana sih, guys? Ayolah, mau ganti terus, aku harus ganti lagi. Oke, ini aku udah selesai ganti untuk apa? Game plan-nya ya. Langsung kita gas, jersey aman. Oke, kita sudah ada di Schalke kali ini. Markas dari oh enggak. Ternyata kita enggak main di ternyata kita main di Red Bull. Oh ya ampun. Ya udahlah kalau gitu kita tenang aja di sini. Kita main di Red Bull Arena. Schalke 04 akan berhadapan dengan Red Bull Leipzig di matchday pembuka Bundesliga Jerman. Sabitzer sudah bersiap di depan pemain-pemain dari RB Leipzig lainnya. Ya, ini dia. Sudah memasuki lapangan pertandingan kedua kesebelasan. Sudah berbaris di lapangan. Dan ya, ini dia kondisi COVID-19 tanpa penonton di Stadion Red Bull Arena. Josef Paulsen, Tyler Adams, Emil Forsberg dan masih banyak lain. Di sini ada Harit Guntelar di kapten dan masih juga banyak lagi. Ya, kita lihat untuk formasi kedua kesebelasan di sini dengan formasi 4-2-1-3 atau 4-3-3. RB Leipzig menggunakan Hulkenberg, Klostermann, Konate, Hendrix, Gulaksi, Sabitzer, Adams, Forsberg, Wang Haechan, Paulsen dan Christian Nkunku. Kalau kita lihat di sini untuk starting line up dari Schalke 04 menggunakan formasi 5-3-2 dengan Kolasinac, Sané, Mustafi, Stamboli, Ludwig, Farman, Harit, Omar Mascarell, Serdar, Paciencia dan Guntelar. Oke. Langsung udah sangat-sangat siap kedua kesebelasan untuk memainkan pertandingan pertama Bundesliga untuk season 2020-2021. Let's go. Oke, Josef Paulsen kick off di sini. Oke, kick off pertama di tahun 2020-2021 untuk Bundesliga. Oke, Sabitzer kali ini umpan ke kiri ada Hulkenberg. Umpan ke tengah ada Tyler Adams. Kanan Konate. Konate, masih Konate, umpan ke Hendrix. Lewat Hendrix. Oke, Hendrix. Masih Hendrix, umpan ke tengah. Lewat tadi. Tyler Adams, umpan ke Emil Forsberg. Emil Forsberg ke kanan ada Hendrix. Masih Hendrix. Hendrix, baik skill dari Hendrix, mampu menipu seorang Kolasinac. Umpan crossing ada. Mais, ayo Wang Haechan. Mereka bermain defensif kali ini dan Paulsen, gagal menjadi pencet gol pertama RB Leipzig di series ini. Kali ini counter attack Serdar mencoba langsung membangun serangan ke depan dan ternyata benar Guntelar gagal untuk mendapatkan bolanya. Kali ini Gulaksi mencoba tetap tenang mengontrol bolanya di sana. Umpan ke kanan ada Ibrahim Konate. Konate umpan ke depan ada Wang Haechan ke Josef Paulsen, gagal dan pelanggaran. Pelanggaran dari Paulsen ternyata. Oke. Tidak terlalu kelihatan seperti pelanggaran sebenarnya. Iya sih, karena dia sebenarnya dia diam aja tapi itu nabrak kakinya, ya udahlah ya.
ini dia Paulsen, striker utama kita di season 2020-2021 ini. Pas komplitnya 85% dari RB Leipzig dan 66% dari Schalke. Buntelar. Umpan ke kanan dari Ludwig. Ludwig pressing dari Wang Hechan, baik sekali pressing dari Wang Hechan, mampu menutup ruang dari Ludwig dari corner kick untuk Schalke. Harit yang akan menendang. Harit. Emil Forsberg mampu berbahaya kali ini, berhasil di save oleh Gulaksi dan ditangkap oleh Gulaksi. Mantap sekali Gulaksi. Oke. Coba tenang lagi Gulaksi, mendribel bola. Masih Gulaksi, umpan ke depan ada Christian Nkuku. Nkuku umpan ke tengah Emil Forsberg. Ke depan ada Yusuf Paulsen, bagus sekali Christian Nkuku kali ini, masih Christian Nkuku. Christian Nkuku. Umpan ke tengah Yusuf Paulsen. Yusuf Paulsen tarik lagi Sabitzer. Emil Forsberg. Paulsen gagal. Kolasinac bagus sekali, berhasil diintercept oleh Hendris. Hendris umpan ke tengah ada Emil Forsberg, langsung shooting, berhasil di save oleh kipernya. Dan berdasarkan dua pertandingan ini di episode hari ini Emil Forsberg yang mempunyai poin tertinggi untuk mendapatkan player of the month. Player of the episode dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Sehat Kolasinac sekali ini. Sehat Kolasinac, langsung ke depan. Buntelar. Ada Sabitzer. Siap-siap maju. Langsung Paulsen. Aduh gagal. Oke, Harit. Bagus Sabitzer. Aduh gagal lagi. Tackle saling jatuh di sana kedua pemain. Oke, nice Sabitzer. Marcel Sabitzer umpan ke depan ada Paulsen. Paulsen kepada Wang Hechan. Wang Hechan ke samping ada kesalahan dari Skuadron Mustafi dan gol pertama untuk pemain spesial Emil Forsberg yang mempunyai poin tertinggi untuk mendapatkan gelar Player of the Episode ketiga. Dan sebelum itu dan setelah itu ia pun mencetak gol untuk RB Leipzig dan memantapkan namanya sebagai peraih gelar Player of the Episode hari ini. Oh bagus banget Wang Hechan, itu kesalahan dari Mustafi, malah lewat bolanya dan lucu sih Mustafi, luar biasa dari Paulsen. Wang Hechan smart pass, dia tahu sepertinya kalau Mustafi bakal blunder dan shooting ke tiang dekat, tidak berhasil ditangkap atau di save oleh kiper dari Schalke, luar biasa Emil Forsberg. Oke, langsung kita mulai lagi. Babak pertama masih terus berlanjut, masih ada banyak peluang untuk mencetak gol dari kedua kesebelasan. Wang Hechan kali ini, masih Wang Hechan. Di sini aku bakal coba untuk main balance saja ya. Wang Hechan. Skill luar biasa dari Wang Hechan. Depan ke depan ada Emil Forsberg. Gagal Emil Forsberg. Omar Mascarell. Oke. Sane umpan kepada Kolasinac. Kolasinac umpan ke depan ada Buntelar. Oke. Sabitzer, Marcel Sabitzer, umpan ke ruang Wang Hechan. Bekerja keras Wang Hechan, namun masih didapatkan lagi kali ini oleh RB Leipzig. Bolanya umpan ke Christian Nkuku. Nkuku kepada Paulsen, gagal Paulsen. Serdar kali ini umpan kepada Ludwig. Ludwig, masih Ludwig. Ke belakang lagi Stamboli, umpan kepada Skuadron Mustafi. Skuadron Mustafi umpan ke depan di Guntelar. Omar Mascarell, Serdar. Klosterman mampu mencoba untuk mengejar karena dia juga bisa main dari back, harusnya speednya lumayan. Dan aduh kesalahan tadi kali ini. Awas. Bagus untuk Halstenberg. Luar biasa intercept dari Halstenberg. Langsung Paulsen siap-siap maju. Emil Forsberg. Nyata Wang Hechan yang mendapat bola, umpan kepada Emil Forsberg. Ayo Paulsen maju, ayo Wang Hechan maju. Gagal dan Oke. Ibrahim Konate. Ada Wang Hechan kali ini. Paulsen, ayo maju Forsberg. Kesalahan lagi dan shooting. Aduh lucu. Bisa-bisanya lolos lagi pemain kita, lihat Paulsen.
lucu sih. Dari Kolasinac tadi ya. Dan kali ini Emil Forsberg akan mengambil corner kick di menit-menit akhir babak pertama. Ibrahima Konate, Wang Echan gagal. Gastenberg masih udah habis babak pertama. 1-0 untuk RB Leipzig. Luar biasa babak pertama ini, sangat-sangat bagus untuk penampilan kita di kompetisi resmi. Dan gol pertama juga dari pemain RB Leipzig di series ini. 61% possession, luar biasa karena mereka juga main lebih defensif ya. Dan defense kita enggak ada yang capek kecuali Henrys yang maju ke depan ya. Bagus. Oke, kita lihat di sini babak kedua apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan main attacking? Oh, ternyata mereka naikin balance. Oke, nice. Lebih seru gitu kan ya. Awas. Bagus. Ayo kejar. Awas, jaga, tutup ruang. Bagus, bagus. Wang Hechan sudah mengejar. Wang Hechan, luar biasa. Masih Wang Hechan. Awas, kiri, geser kiri. Aduh, enggak berhasil, kurang cepat. Enggak apa. Geser kuku. Pan kepada Wang Hechan lagi. Wang Hechan. Pan ke tengah, Emil Forsberg. Lari ke kanan, ada Paulsen. Oh, Paulsen ke Henrys. Henrys gagal. Pasiensia. Umpan kepada Serdar. Ayo tutup ruangnya, jangan sampai si Ian Huntelaar dapat bola. Bagus, Halstenberg lagi dan lagi. Blok dari Halstenberg. Dan Wang Hechan throw in. Marcel Sabitzer. Yosef Paulsen, aduh gagal. Emil Forsberg coba untuk melakukan pressing. Harit, baik sekali. Kali ini ada Emil Forsberg lagi. Emil Forsberg umpan kepada Yosef Paulsen, umpan ke samping, ada Gugu tadi maksudnya, namun gagal mencoba di pressing, double pressing. Ada Sané, tackle tadi Emil Forsberg tadi, namun tidak terkena bolanya. Umar Mascarell, ada ke samping, sehat Kolasinac. Kepada Halstenberg, aduh gagal dapat bola lagi. Harit tadi umpan kepada Pasiensia. Jaga Harit. Haritnya jaga, kok kosong. Untung saja off target, tendangan dari Harit. Bagus serangan dari mereka. Omar Mascarell tadi langsung umpan ke Harit. Tadi aku udah bilang jaga Harit, malah nggak dijaga Haritnya. Oke, nggak apa, bisa yuk. Kita pegang pergantian dulu karena ya pasti capek ya si Henrys dan juga si Nkuku ternyata yang capek. Dan enggak tahu kenapa tapi kayaknya dari tadi enggak kelihatan Tyler Adams deh, kemana dia ya. Enggak apa. Oke, Upamecano bakal kita jadiin right. Aduh, attacking 59 ya. Apa kita tarik atau enggak usah lah, kita coba sekalian Upamecano buat maju ke depan sebagai right winger. Ternyata semoga bisa sih. Dan Nkuku bakal tertarik pastinya digantikan oleh Dani Olmo sebagai second striker. Oke, Upamecano dan Dani Olmo masuk, menggantikan Henrys dan Christian Nkuku di menit ke 62. Free goal kick untuk Kulak sih. Kita arahin ke siapa ya? Paulsen aja mungkin ya. Yuk, Paulsen. Aduh, kok malah Wang Hechan. Gagal pastinya kalau Wang Hechan. Harit, umpan ke depan. Ada Pasiensia. Hati-hati. Coba di pressing Tyler Adams. Tackle dari Tyler Adams. Aduh, kesalahan dari Tyler Adams. Satu-satunya act dari Tyler Adams yang kulihat. Cuma tackle ini. Jadi artinya itu sangat-sangat buruk untuk Tyler Adams. Tackle Omar Mascarell di sana ya. Free kick yang sangat berbahaya. Harit yang akan mengambil. Kulak si Utes coba diarahkan dan wow. Untung langsung ku geser dulu sebelum dia selesai nendang. Karena ternyata akurasinya luar biasa dari Harit. Aduh, awas. Kulaksi balik. Oke. Awas, itu kok ditinggal kosong. Kalau starman mundur. Bagus. Tutup ruang.
Aduh, Hope. Hope, mereka udah masukin Hope. Oh no, awas, bagus. Hasenberg, pelanggaran ya? Ya ampun, ya udah gak apa. Mereka udah masukin Hope tuh. Waduh, berbahaya sih. Kayaknya iya, tadi mereka udah masukin Hope sih. Karena setahuku Hope itu ini bagus sih untuk bola-bola apa pendek. Aduh, Harit lagi free kick kali ini dari Harit. Harit langsung lakukan. Ada Sané kali ini. Kolasinac ternyata. Kolasinac coba diambil oleh Wang Hechan bola dari Kolasinac kali ini. Wang Hechan, ayo maju Paulsen, maju Paulsen, maju Paulsen. Aduh, udah capean banget. Udah kecapean banget Paulsen. Aduh, kasihan sih aku lihat Paulsen kayak gini. But kita nggak bisa berganti di menit-menit yang masih pematchnya masih boleh masih berjalan. Aduh, offside juga dari apa Paulsen. Umpan Mas Karel, umpan tarik kepada Sané, Sané kepada Hope. Hope, bola udaranya Hope. Oke. Sabitzer. Last Hope. Hope, masih Hope di body charge oleh Tyler Adams. Bagus kali ini akhirnya aku melihat egg bagus dari Tyler Adams. Let's go, ayo, ayo maju maju maju. Aduh, Paulsen capek lagi. Bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Aduh, tadi mau dipotong ternyata bolanya. Oke, masih dapetin lagi, bagus Tyler Adams. Wang Hechan berhasil diintercept oleh Mustafi. Ternyata ada Harit kali ini, Harit. Tackle-nya gagal. Berbahaya. Kasihan sih, langsung karena ada Serdar. Jaga Yan Huntelarnya, Yan Huntelarnya jagain, jaga. Bagus, Klosterman mantep. Striker mereka nggak diberi ruang untuk mendapatkan bola. Aduh, kenapa kok itu ngumpul bertiga? Oh, bagus, Wang Hechan. Bagus, berhasil berduel udara, berduel body dengan Harit. Kali ini Paulsen yang sudah sangat kecapean. Aduh, nggak bisa umpan kemana-mana dia, harus terpaksa dribble. Terpaksa harus dribble. Ah, udah pasti gagal. Oh bagus, Dani Olmo bisa. Yuk, umpan. Aduh, gagal. Tackle. Aduh, nggak bisa. Oke, bisa. Nice Paulsen. Paulsen. Oke, fake shot tadi. Wang Hechan umpan ketarik ke belakang ada. Pamecano. Wang Hechan. Berhasil deflection dikit dari back mereka. Hampir banget tadi Upamecano assist. Luar biasa, luar biasa. Awas Hope, awas jaga belakang, jaga belakang. Hope, jagain Hope. Jagain Hope-nya. Oke. Umpan ke belakang, umpan ke kanan Ludwig. Mereka udah coba untuk langsung attacking karena tidak banyak waktu tersisa untuk mereka untuk mencetak gol. Ada Harit. Harit. Masih Harit, bagus Konate. Langsung maju. Cepat ya. Oke, enggak sempat. Wow, 1-0. Kemenangan pertama. Gol yang dicetak oleh kita yang pertama. Dan itu artinya Emil Forsberg sudah sangat layak untuk mendapatkan gelar Player of the Episode. Full time 53% possession, sangat luar biasa untuk RB Leipzig. Rating 7,5 juga. Warburg dan Wang Hechan bermain cukup bagus dengan rating 7,5 juga ya. Jadi Bayern Munchen lawan di episode, lawan kita di episode selanjutnya. Borussia Mönchengladbach menang juga, Leverkusen ngedraw, dan Borussia Dortmund menang, FC Köln menang, Augsburg juga menang. Dan kita peringkat 5 di bawah Bayern Munchen dan satu level dengan Borussia Dortmund. Oke. Dan Euro Best Player Award announcement, dan pasti udah Messi. Karena di season pertama itu berdasarkan pengalamanku, season pertama itu yang ratingnya paling tinggi. Terus season kedua itu baru dari statistik. Karena sepengalamanku season pertama Messi, season kedua itu Mbappe, selalu gitu sih. Dan that's the goal. Oke, nice, bagus sih. Kita berhasil mendapatkan kemenangan pertama kita di episode di series ini. Dan sekaligus di turnamen resmi ya. Scraping a victory dan kok udah ada Europa League sama Aberdeen itu, gimana sih? Virgil van Dijk in UEFA Champions League Group of Death. Kita nggak di UCL ya? Atau ada kualifikasi gitu harusnya? Kayaknya patchku yang salah sih, ya ampun. Ya dan sebuah slide role change, oke. Creator, oke. Coba cek untuk competition info dulu. Internasional,
Java Jamstack. Kita di Europark ya. Oh iya, itu di pojok kanan bawah itu ya. Dan Dortmund juga di sini. Ya Dortmund di sini. Leverkusen di sini. Ya Leverkusen emang di sini. Bentar. Kok aneh ya? UCL-nya Bayern Munchen ada sih. Kayaknya sama kita nggak riset. Ya kita nggak ada satupun apa tim apa Bundesliga kecuali Leverkusen, karena Leverkusen lisensi juga lah ya. Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Karena kita nggak lisensi, dan kita coba cek untuk grup UCL-nya dulu. Oke, kita lihat cepat aja karena ini udah makan waktu, udah cukup panjang juga episode hari ini. Bayern Munchen, MU, Ajax, PSG Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Oke, kita lihat di Europa League-nya seperti apa dan grup kita juga seperti apa, kan aku tadi udah lihat Aberdeen di sana. Oke, Lille, Rio Ave dan Aberdeen gak terlalu susah sebenarnya sih. Lille doang mungkin yang bakal menjadi challenge buat kita. Dan grup lain Roma, Dortmund, oke, nggak ada yang terlalu menarik sebenarnya grupnya. Arsenal, Sporting, Napoli, Valencia, Tottenham, PSV, oke udah habis. So mungkin itu aja buat episode ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.